Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Youtuber Hamid, sore ini saya wes sobat. Saya masih di kampung-kampung yang ada di Labadua ini. Saya ditemani oleh rekan saya, Polikon. Oke sahabat, don't forget to subscribe my first, my channel first. Sahabat, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel saya. Oke sahabat, let's go. Sahabat, selamat saya jalan-jalan yang ada di Lampung dan sahabat jalan kampung. Dalam ini udaranya agak mendung, mudah-mudahan tidak bisa sahabat. Ini adalah kampung Duran Tegit, Depok. Sahabat, karena cuacanya agak mendung. Di sini masih banyak orang asli dari Betawi asli. Tapi banyak juga kelihatannya sudah mulai gerimis ini sahabat. Mendung-mendung tapi cukup capek juga sahabat, karena saya sudah hampir 3-4 bulan ini sudah tidak goes lagi sahabat. Alhamdulillah hari ini bisa, dan setiap harinya saya bisa goes lagi untuk membakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh. Ini jalan menuju Kelapa Dua Depok. Permainan baru yang dulu belum ada agar. Ya.
saya ini ya, saya salah satu membuat konten-konten yang keren. Saya harap dulu subscribe saya channel Oke, trend and urban. Kita lanjutkan lagi sahabat. Ini jalan menuju saya tidak mengambil jalur yang agak jauh karena sudah lama tidak pernah bos lagi. Di masa pandemi sekarang ini olahraga terpenting sahabat untuk menambah imun kita dari penangkaran segala macam virus. Mudah-mudahan sahabat juga ini dari jalan raya Tugu Raya sahabat yang berapa dia jalan akses Tugu Depok. Depan ini adalah pabrik keramik sahabat. Ramai juga nih jalan ini raya Tugu ini sahabat. Thank you.
banyak kiosk kaki lima dapat bengkel, makanan ada di sini. Di tembok pabrik di jalan menuju akses Kelapa Dua. Kehidupan pinggiran Kota Depok. Ini adalah asrama Polri, asrama Brimob. Kompleks asrama Brimob Kelapa Dua.
Depok. Alhamdulillah nggak jadi hujan hebat, jadi gerimisnya sudah hilang, jadi sudah mulai cerah lagi. Jalan menuju, kalau kita belok kiri nanti akan ke tembus ke perempatan Kelapa. Kalau kita belok kanan channel saya ini supaya rasa lebih bersemangat lagi mau konten dan berikutnya sahabat Metren. Saya subscribe Metren channel. Thank you my friend. Inilah kehidupan orang-orang di kompleks TNI Angkatan Darat Kelapa Dua di jantung. Untuk ramai juga mudah-mudahan sahabat bisa menikmati itu berasa ini.
kompleks ke proses. Biasanya pagi-pagi kurang sekat sahabat, cuma sama orang-orang baik yang menemukan kasus jantung. Sore ini jalan kita lumayan. Saya kali ini agak panjang, saya tidak mengikat juga saya ingin membuat video yang lebih panjang dari sebelumnya. Kiri ini adalah sebelah kiri kanan adalah rumah para perwira-perwira TNI Angkatan Darat. Asli sekali sahabat komplek TNI Angkatan Darat. Asramanya yang sudah kanan dapat sudah kiri juga ini ya rumah-rumah teman-teman darat. Inilah kehidupan di komplek dan angkatan darat jantung komplek Kopassus sahabat, lagi ramai dengan penjual-penjual. Cukup ramai sahabat, kiri kanan ada penjual KP5 I don't know.
itu semua ada di komplek jantungan Grand Prix. Kapolri ada semua di sini sahabat. Di sebelah kanannya adalah asrama para perwira dan angkatan. Kalau di sebelah kiri ada olahraga punya Banti Rider. Itu adalah lapangan sepak bola. Cukup ramai sore hari ini di kompleks pengendara di Jakarta, karena pengendara umum pun mengambil jalan pintas di sini untuk menuju ke Jakarta maupun dari Jakarta menuju Depok. Ini sudah memasuki wilayah wilayah pasukan kavaleri dan komandan tank. Cukup banyak nih sahabat, capek juga nih, goes pertama lagi, udah hampir 4 bulanan tidak goes, rasa capek, udah lama kan goes. Mungkin sudah sampai sana sahabat karena
Jamin balik saya sudah lama tidak pernah. Karena buat lagi makanya ya tidak akan sampai ke ini kan sudah masuk sampai tempat sih sampai atasnya masih di sana dapat. Oke, sahabat YouTuber Hamid, cukup sekian dan jangan lupa